Nih, Eyang, udah selesai. Sudah selesai. Coba ya, Eyang periksa. Yalah, cucu Eyang ki lho, pinter banget sih. Bener semuanya. Eyang. Ya. Boleh gak sekarang minum HP? Ya enggak boleh dong. Sebentar aja, Eyang. Kan belajarnya udah selesai. Tetap enggak boleh, sayang. Kemarin aja boleh, Eyang. Iya, kalau kemarin itu Eyang tuh belum tahu. Belum tahu kalau HP itu bisa kecanduan. Kayak Sadam, huh? Lupa sholat, sukanya begadang, lupa belajar, lupa makan, ya toh? Eyang bawel kayak Umi. Gak boleh kayak gitu. Nah, gini, gimana kalau Eyang cerita tentang Gatot Kaca, huh? Gak mau ah, Gatot Kaca gak punya HP, kulit. Sob, vitaminnya diminum ya, Sob. Eh, Sodikin, gua mau minum kek vitaminnya, mau enggak, bukan urusan elu. Suka-suka pesopi atuh. Rasain. Sok perhatian. Sob, susunya juga jangan lupa diminum. Tuh, biar bayi kita sehat. Ya Sob ya. Boleh. Bilang lagi sama Uda Rustam. Ajak tuh pulang. Ah, Uda. Iya. Udah malam, pulang Gi. Bukan Uda Rustamnya. Tapi Bang Diki nya diajak pulang. Uda Rustam suruh ajak Diki pulang. Ih, kamu tuh ngomongnya gak kedengeran atuh. Kurang jelas. Ah, Uda. Iya. Bang Diki nya ajak pulang Gi. Ya, yeah. Tuh, Dik. Ayolah pulang, Dik. Ayo. Gua kan mau melihat anak, lu kan. Azril sudah tidur. Nanti saja lagi kembali lagi. Ya, yeah. Kalau sekarang kamu tengok dia malah mengganggu. Ya, yeah. Yuk. Pulang, yuk. Agak apa-apa, Tam. Gua tunggu. Ente pulang deh. Ane senewan lama-lama ngobrol sama ente, ya? Lah ya ntar dulu. Lu kan belum denger. Kalau gua kaya tuh ntar gua tuh mau beli apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau gue kaya, gue itu pengen beli semua angkotnya si Rambo. Biar gua tuh gak narik-narik. Jadi juragan bos. Ane udah denger. Pulang deh. Ya. Yeah. Oh, yalah udah denger toh. Iya, yeah, udah denger. Enggak mungkin iya udah pulang deh. Pulang. Ya. Yeah. Pusing kan pusing. Ah, bukan doain gue. Amin, amin. Makasih, yo. Ye, pip. Ya udah, gue pulang dulu. Assalamualaikum. Salam. Eh, kemana? Hah? Balik. Iya, lali gue. Loh, ya bener ke sana kok. Ya bener. Ke sana. Sentrol. Pip. Sob. Jadi ingat waktu kita nungguin Cing Romlah sakit. Hei. Kita nunggu berdua di rumah sakit, Sob ya. Hei. Banyak nyamuk. Lu kan kagak kuat kalau digigit nyamuk ya, Sob. Sob, lu udah bawa obat nyamuk belum? Udah Rustam? Iya. Udah Rustam boleh pulang gak? Kita mau istirahat nih. Nasinya kan belum dimakan. Ntar basi.
nanti aja buat sarapan kan bisa. Sudahlah Diki, nanti lagi kita kembali ya. Sekarang pulang saja dulu yuk. Tuh kan, kalau kepala sukunya sudah berdeham, gawat semuanya sudah. Sudah tidak bisa ditolerir lagi. Pulanglah sudah, ayo. Ayolah. Udah Rustam, masih mau duduk di sini? Indah Nuni. Kamu tuh kenapa sih judesnya tuh sama Auda? Ayo Diki, untuk apa masih di sini? Ayo. Sob, abang pulang dulu ya Sob. Lu hati-hati ya, jagain anak kita ya Sob. Ayolah, ya. Jangan sampai Ambo juga kena masalah. Gua udah pamit barusan. Ya ayo. Tuh kan, alhamdulillah, tuh kan Ambo. Tuh. Ayo. Dinda, Auda berangkat dulu ya. Laut aja. Temennya jauh, jangan balik lagi. Yo, alhamdulillah, Bang Dikinya udah pergi. Dapet. Bang Di? Rezeki anak soleh, Rit. Bang Rustam. Bang, gimana keadaannya Azril? Alhamdulillah, sudah dalam perawatan. Alhamdulillah. Yang kuat ya, Bang. Terima kasih, ya. Ntar gue bareng Rudy aja ya. Bang, aku kesana dulu ya. Iya, silakan. Ya. Aku anterin ya. Dike. Sudah, kamu duduk di sini saja. Kak. Ya aku repot-repot loh bawa teh. Baru sampai. Iya, baru sampai. Duduk dulu. Oh iya. Di situ aja bareng-bareng. Oh iya udah. Ya, salam dulu kita berdua. Iya, salam dong. Makasih ya, Ruth. Iya. Ya kan harus sopan. Makasih lo ya. Assalamualaikum. Udah ya? Waalaikumsalam. Pok, kalau Pok mau pulang, pulang aja ya. Iya, Bang Toib. Dayung udah ngantuk. Kalau gitu terima kasih ya, Pok ya. Sama-sama, Bang Toib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Pok. Iya. Guys, kayaknya rotinya enak. Tuh. Itu bukan cuma enak, En, tapi enak banget. Itu bukan roti loh, tapi namanya cikes. Oh, cikes. Iya, cikes. Orang luar negeri. Lah iya, bule-bule gitu. Aku udah sering makan cikes. Oh. Tapi ini mah apa aja enak. Cium aja dulu. Dicium doang. Lah iya lah. Nik. Rudy masih pacaran sama Nabila? Nanti aja ngomongnya. Ada. Tik bocor lagi. Kenapa lihat Wulan? Nanti kamu bocor. Berarti mereka berdua itu backlist ya? Apa? Backlist. Apa sih? Blacklist? Itu yang kalau pacaran diem-diem. Bukan blacklist, tapi backstir. Pinter banget bahasa Inggrisnya, Mbak Nuni. Lah iyalah, aku lebih tahu dari kalian semua. Bang, terus kata dokter apa, Bang? Ya, masih diperiksa. Belum bisa di... Ya, belum bisa diputuskan apa semuanya. Ya, mudah-mudahan gak kenapa-napa ya, Bang. Makasih ya,